Oke. Ya. Ngam. Ram. Eh, nanti saya ngapain? Ini bisa kau. Ah, sudah. Tunggu YouTube siapa? Kawan. Ah, pomen. Oh, pomen. Ah, saya punya pomen mau buat YouTube mah. Oh, itu dia bot. Dia bot di mana? WN ah. Wah, enak dia pomen air lah. Dia yang buat motor apa? Oh, semua dia bot ni. Dia buat dia dengan itu toke dah Benson. Ah, Benson. Ah, dia. Oh, itu Melayu dia pandai cakap juga. Ah, dia. Memang cakap pandai. Buat dengan dia sekali ya. Tengok dia pun mudah. Mudah. Dia mudah lagi tu 24. Adik dia 23. Itu boleh tahan tak? Boleh. Tapi nanti apa-apa itu barang apa bagi tahu lah. Oh, ini pun panggil orang. Itu pun KM apa? Ini baru dekat lah. Oh, itulah ada dekat. Stiker dah ada mah kat rumah. Okeylah, jom. Okey. Okay. Tapi saya tengok orang banyak pakai putih ni lebih sesuai. Putih apa? Ah, stiker putih teh. Sebab dia senang nampak. Okey, nanti. Apa-apa nanti WhatsApp lah. Alright. Okey, alright. Okay, so kamera mana? Oh, alright, dah settle. Okay, dah settle. Aku pun dah cakap pelat-pelat Cina. Macam aku baru penuh tu. Okay, jom. So, sekarang ni aku nak ke YN. Okay, aku nak ke YN. Sebab katanya orang daripada LS2 on the way datang ke YN. So, kita nak ke YN lah, tengok apa yang ada lah. Alright. Maybe aku tak sure lah nak balik buat ambil kereta dulu ke tak lah. Sebab apa aku takut nanti lewat ambil wife aku. Okay, okay tak lah. So alhamdulillah dah settle. Aku pun dapat bincang dengan orang. Dan orang pun setuju untuk sponsor aku untuk buat giveaway. Giveaway special. Tapi aku rasa masa video ni keluar pun pemandang semua dah dipilih. Pemandang pun dah ada. So tahniah kepada semua pemenang. Aku pun tak tahu siapa yang menang. Sebab video ni pun keluar lewat kan. Video ni pun aku baru start bincang untuk giveaway sebenarnya. Alright. Dan juga aku nanti insyaAllah akan try beberapa benda baru daripada Tobaki ya. Beberapa benda baru kita akan try. Ni motosikal lah. Alright. Okay, ada beberapa produk Tobaki yang baru ah. Memang orang kata apa, paling latest daripada Tobaki. So aku nak try nanti. Tak apa, apa-apa pun nanti tunggu je. Aku maybe akan update dekat Insta dulu. Lepas tu dekat YouTube macam biasa. Alright. So aku rasa video pun aku end kat sini lah kot. Okay, video end kat sini. Nanti kalau ada video aku sama terus kawan end. Okay, jom. See you lah. Dia dapat tak ni? Tak. Tak ni lah kan. Jangan basah sangat dah bang. Okey, so kita jom. Saya ambil pergi swimming pool lah. Swimming pool lah. Okey. Kasi macam hujan biasa macam ni okey okay lah. Okey lah. Alright, so ini kita bersama dengan geng-geng LS2 eh. Cun eh. Alright. So ini dah helmet yang kami tengok itu. Ini dah dia pilihan aku. Ini sudah visor sudah tukar? Ya sudah. Oh ini smoke tinted eh? Smoke tinted itu malam boleh pakai ni. Malam boleh pakai. So siang dan malam ah? Malam boleh. Alright geng, ni dia. Siang dan malam eh. Oh, jom. Ini premium ni daripada LS2 ah. Okey. Okey bos, boleh tunjuk sikit bos. Apa dia? Okey, features dia. Kami ni. Dia boleh cakap aja. So apa lagi feature-feature yang bos nak cerita ke boleh? Tak ada. Itu saja. Dia punya carbon, ringan, lightweight. Ini dia pakai D-ring kan? D-ring bos. Dia pakai ini D-ring. Ini sempang dia. Untuk race nya lah. Ini boleh masuk trip nya. Ini grip nya tu. Oh okay. So pakai D-ring nya kan? D-ring nya. Ini untuk racing pakai nya lah. Kalau motor GP semua dia pakai macam ni semua. Ini GP pakai nya. Ini GP pakai kan?
Patut ya, dia dia pun ada emergency punya ni ya. Ya, pull ini, lah. Terlepas saja, akad senang sikit. Dia tak boleh sangkut ini. Ya. Jadi takutlah dia cedera. Oh, nice. Ya, okay. Selamat baik sekali ya. Dapat baik sekali kan? So, geng, dapat baik sekali ya. Baik, baik helmet dan juga baik ni ya. Wih, ni pun nice ni, kita tengok baik sikit. Oh, ni bawa barang semua cantik ni, boleh ni. Ini pun water resistant kot. Ya. Kau bukan waterproof, water resistant lah. Tak boleh masuk swimming pool saja lah. Ya. Kalau contoh riding kan, saya tanya lah. Riding kan, kalau kita ride, kita bawa bag ni, ikat belakang baju boleh, macam mana, basah ke or tak recommended ke? Kalau wind ride, okey lah. Dia tak sangat kuat kan, betul yang ini boleh. Sebab dia ni waterproof, dia tak boleh masuk air sini. Okey. Oh, ini nasib lah. Jangan basah sangat sajalah bang. Betul kan? Maksudnya kata kat hujan-hujan biasa. Kalau pakai helmet kan, you takkan bag ada helmet kan? Tak palang kan? So, maksudnya kalau kita kat barang-barang boleh lah kan? Okey, berbaloi lah geng. So kalau siapa yang beli helmet ni memang boleh dapat bag sekali kan? Ya, ni model FF323. Memang akan dapat bag lah kan? Anti-fog lagi ada. Anti-fog mana? Anti-fog ada. Wah. Wow. Ini anti-fog. Ini sebenarnya ada. Ya, apa? Depannya. Anti-fog. Anti-fog lah. Ini untuk malam pakainya lah. Malam pakai apa? Hujan pakai malam kan? Betul juga ada itu apa? Apa kabus malam-malam siang untuk malam-malam ah untuk malam boleh pakai malam lah, hujan pakai dia ada kabus kan ini tak boleh masih pasang dia tak ada kabus tapi ini ada tanah lah tanah ada tanah sebab kita cuaca sini Malaysia ada panas mah untuk dipasang di atas tanah ni ada lebih kurang berapa lama dia boleh jadi kuning sebab dia boleh losak ini kena buat kan dia boleh losak ini size dia, ini adalah size L 5960 carbon 1.3 kilo kan lama ringan kan helmet yang aku pakai dulu 1.45 yang aku pakai SPC tu so ini lagi ringan so supposedly lagi sedap lah pakai. Cara pakai helmet kita ajar sikit sebab ada dia orang ajar cara pakai helmet kalau full face kan tak nak senang pakai helmet ini kan jadi kita akan stretch macam ni dan daripada belakang masuk. Nampak? Ngam ni. Kita pakai sikit. Oh, ringan geng. Macam tak rasa pakai helmet tu. Memang best. Ini yang ni yang race ni lah. Untuk race. So, nak boleh bawa spek tak? Oh, bawa spek pun boleh. No problem. Oh, ngam. Ngam kan? So yang ni memang ringan. Kalau ni nanti aku kasih tap mic kat sini. Main mic, yang ni aku akan buat Insta360 lah kat sini. Saya akan buat vlogging. So ni pun visor ni pun dah already light smoke kan? Nanti aku akan buka ni lah nanti. Nampak? Dia tekan ni lah. Ni lah. Dia buka. Oh memang nice. Oh, memang ringan. Ini kalau sebenarnya terutamanya kalau geng-geng yang nak beli full face beli kalau aku sangat recommend dapat yang cupboard. Beli yang cupboard. At least kalau kita buka kamera ke sini ke sini kan dia tak lengah. Kalau ni kalau so, ini memang ringan, memang cun. Okay, memang comfort. Memang best lah ni. Yang ni yang korang undi kan itu kan? Yang aku buka Insta, korang undi. Ada lagi brand helmet lain yang kita nak tengok. Ini model lain ni? Model 327. 327? FF327. Okay, Challenger. Challenger Magic? Okay, Challenger Magic. Jom kita... Ada berapa design lah. Jom kita unboxing tengok. Dapat satu kali mana tak macam ni. Ini tak boleh waterproof lah ini Ini memang tak boleh. Oh tapi nice lah geng. Ini boleh. Ini boleh. Resistant. Resistant lah. Tapi dia tak waterproof. Tapi nice lah geng. Beli helmet dapat sekali bag helmet dapat bag ni at least kita boleh bawa sikit lah barang kan. Ini lagi lawa. Ini lagi lawa. Hulawi geng.
Ui, ni lagi. Shun. Tempo ya. Ini berat berapa ni bos? Berat 1 kilo 5 lebih kurang. Oh, 1.5 lah. 1.5. Oh. Ini fiberglass material. Fiberglass ni material lah. Ini fiberglass. FT FT. FT ya. Ha. Okey. So yang ni dia ada apa dia? Ini ada double visor ini. Oh, double visor apa dah? Ini double visor. Okey, nice. Tapi bukan racingnya lah ini. Ah, ini untuk kalau wow, look at that. Oh ni lagi, cun kan ni kalau touring memang cun lah ni kan. Ui lawa ni, tengok ni, merah dia. Oh yang ni dia pakai clip lah. Clip bukan racing ya, kalau racing betul racing D-ring pakai kan. Okay, kalau siapa yang nak buat racing kena pakai yang D-ring kan. So ini lagi comfort sebenarnya kan. Ya betul. Ini untuk geng-geng yang mana convoy kan, nak pakai full face yang full macam ni. Ambil yang challenger lah. Safety lah, yang ada emergency put. Safety pun ada lah, semua ada. So ini yang untuk LS2 ini yang paling baru lah, model yeah, paling baru. Full face yang paling baru. Ni ya. Oh. Model latest lah. Yang paling latest lah. Yeah, paling latest ni lah. Ui, nice lah. Okay, sekejap eh. Dia nampak tu, tengok tu. Bos buka apa double visor. Nampak, dia punya double visor memang terus rapat sampai dekat hidung. Selalunya kan double visor dia tutup semua ni. Ha, ni selalunya saya di sini kan. Ni tutup. Ini cahaya masuk. Cahaya masuk. So, yang ni pun nice kat ni. Oh. Dia punya pun okey, lembut pun tak kata. Okey ya. Oh, nice. Ah, setengah tu dia punya ni kan macam ketat sikit kan. Oh. Masa ada lock dia. Okey, tekan dia tick. Okey, tick. Oh, itu saja. Tekan. Tapi ada luar. Kat otak atas. Alright. Okey, nice. Okey, geng. Oh, lawa. So ya geng, ini kalau yang mana berminat cari yang untuk konvoi boleh cari ni yang challenger. Kalau nak cari yang racing punya, inilah. Ni racing punya. Ini yang untuk konvoi punya. Okey. Cuba bos. Okey. Right.